Berbeda dengan Aliyah yang baru saja melangsungkan pernikahannya, kini ada El Ruby yang diduga tengah memiliki hubungan spesial dengan Siva Haju. Menggandeng Siva Haju menjadi plus one-nya di pernikahan Thoriq dan Aliyah, Good People saksikan informasinya hanya di Sensasi Terkini. El Ruby memang tengah menjadi pembicaraan halayak ramai lantaran dirinya yang sedang melajang dan kerap dikabarkan dengan beberapa wanita. Namun siapa sangka, jika kemarin ia dikabarkan dekat dengan salah satu wanita cantik yang tengah naik daun, yakni Echa Aura, kini El Ruby menggandeng Siva Haju menjadi pendampingnya di pernikahan sahabatnya Aliyah dan Thoriq. Hal itu pun membuat netizen penasaran, benarkah kali ini Ruby memantapkan hatinya ke aktris yang tidak kalah cantik Siva Haju? Sebelumnya, ibu dari El Ruby, Bunda Maya, sempat memberikan bocoran bahwa El Ruby tengah menjalin hubungan spesial dengan seseorang. Lantaran saat melakukan live, banyak netizen yang bertanya-tanya akan hubungan anak keduanya itu dengan Siva. Sontak Maya tidak ingin membeberkan kebenaran akan hal itu, tapi ia mengaku pacar baru El adalah wanita yang akan ia gandeng saat pernikahan Thoriq dan Aliyah. Bagaimana tanggapan El sama Siva? Gak usah ditanggepin lah. Jalanin aja. Kalau pacaran gak always. Ini pada sipah semua sih, ya Allah. Oh, ini fansnya El Rumput. Kepo semuanya, kalian yang tahu tuh hanya aku dan di belakang-belakang ini yang tahu sesungguhnya seperti apa. Tahu ya? Pasti ya. Ya besok kalian lihat aja di kawinannya Aal, El jalan sama siapa? Aliyah sama Thoriq tuh kawinannya, El jalan sama siapa? Itulah pacarnya kira-kira. Ya, Momen tersebut terjawab dengan viralnya video kedekatan El Ruby dengan Siva Haju. Cara El Ruby mendampingi dan melayani Siva Haju di acara resepsi pernikahan Thoriq Halilintar dan Aliyah Mas Said membuat netizen yang melihatnya menyebut El Ruby seorang pria sejati. Lantaran mulai dari El dan Siva yang duduk berdekatan dan terlihat tidak ingin jauh dari satu sama lain. El Ruby dan Siva yang terlihat malu-malu ketika disebut sedang pacaran, keduanya juga sering terlihat di berbagai foto bersama dengan beberapa rekan selebriti. Keromantisan pasangan ini sontak mendapat dukungan dari para netizen, bahkan tidak sedikit yang berharap dugaan mengenai hubungan mereka ini benar adanya. Apalagi melihat El Ruby yang sudah bucin kepada Siva, tidak sungkan untuk membantu memegangi baju Siva ketika ia berjalan. El Ruby dan Siva Haju juga terciduk melakukan gestur yang menunjukkan kedekatan mereka lebih dari sekedar teman. El Ruby tampak merangkul pinggang Siva Haju, bahkan putra kedua Ahmad Dhani itu sempat mengusap alis Siva layaknya sepasang kekasih. Hal ini juga mendapat dukungan dari Thoriq Halilintar yang berkomentar di salah satu unggahan sahabatnya, El Ruby. Kami pasukan Cipal siap mengawali sampai jadi, kata Thoriq. Begitu pula dengan komentar Bunda Maya dan Aliyah Mas Said yang mengisyaratkan hubungan El dan Siva. Sendirian aja, plus one-nya mana? Akankah El Ruby dan Siva memutuskan untuk go public? Hal ini tentu membuat netizen semakin yakin dengan kabar hubungan kedekatan El dan Siva. Hingga munculnya sebutan Cipal untuk Siva dan El sebagai lambangnya pasangan baru yang tengah didukung oleh banyak orang. Ayo, belum, kenalan. Aku kenal aku dari awal. Kenal kan, Mas? Kalau officialnya di itu aja. Di tengah kabar kedekatan El dan Siva yang didukung oleh kerabat dan teman dekat keduanya, kini kabar bahagia datang dari Susan Sameh yang melangsungkan pernikahan.